Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara yang maju harus ditopang oleh dua hal, yaitu pemerintah yang tertib dan membangun prasarana serta melayani masyarakatnya dengan baik dan cepat. Kedua, para pengusaha yang bekerja dengan penuh semangat dan juga kemampuan inovasi dan kemampuan teknologi. Karena pemerintah membangun landasannya, arahnya, swasta yang mengisi, pengusaha yang mengisi pembangunannya, apakah dalam bentuk industri, pertanian, jasa, perdagangan, hanya itu yang dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat umum yang lebih banyak. PT Haji Kalah dengan pengalaman 60 tahun mempunyai nilai-nilai dan juga pengalaman yang jatuh bangun, dan tentu ini merupakan suatu modal untuk memajukan usaha kepada yang muda-muda. Karena itulah maka pembentukan Kalah Business School ditujukan untuk membagi pengalaman, men-sharing pengetahuan, untuk mendorong semangat bersama dengan pengalaman yang dialami selama 60 tahun oleh Kalah Group. Ini akan tentu dibagikan dan seluruh para ahli-ahli yang bekerja bersama, para entrepreneur yang berpengalaman, hingga memberikan manfaat pengembangan dunia usaha, khususnya di Sulawesi, lebih umum lagi seluruh bangsa kita ini, karena hanyalah dengan entrepreneur yang kuat, inovasi yang baik, di samping pemerintah yang kuat, pemerintah, negara, dapat bangsa dapat maju, dan itu adalah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.